Usai rebutan gunungan, warga juga disuguhi dengan atraksi kesenian yang ditampilkan dari masing-masing pedukuhan. Kesenian yang ditampilkan ini tak sekedar sebagai hiburan masyarakat setempat. Namun kesenian ini juga menggambarkan persatuan dan kesatuan dari warga desa Wonosari. Masyarakat pun ramai memadati balai desa. Mereka menikmati sajian kesenian yang menjadi andalan desa Wonosari. Kesenian yang ditampilkan diantaranya jatilan dan reog. Masyarakat tampak antusias menikmati suguhan kesenian ini. Tak hanya orang tua saja yang tertarik dengan pertunjukan kesenian itu, namun juga remaja hingga balita. Mereka seolah tak ingin ketinggalan menikmati kesenian yang sudah menjadi warisan budaya yang adiluhung. Reog dari desa Wonosari juga. Dia melestarikan budaya reog, dan sekalipun reog itu sejak dulu juga seperti ini, tetapi masyarakat tetap senang. Tarinya juga begitu, iramanya juga begitu, tetapi masyarakat tetap senang pada budaya reog ini. Sehingga ini selalu ditampilkan. Bersih Desa Wonosari selalu dinanti-nanti oleh warga Gunung Kidul. Karena di Desa Wonosari ini banyak pendatang dari berbagai wilayah, baik dari Gunung Kidul maupun wilayah di luar Gunung Kidul. Bersih Desa yang selalu melibatkan seluruh warga desa ini bukan sebagai seremoni semata. Namun Bersih Desa ini mampu menjadi silaturahmi bagi seluruh warga desa. Dengan silaturahmi yang kuat ini, diharapkan bisa mempererat persatuan dan kesatuan masyarakat. Harapannya saya gini, Mbak. Yang namanya budaya itu adalah warisan para leluhur. Harus kita lestarikan karena adiluhung. Seiring perkembangan zaman, sekarang banyak generasi muda yang sudah salah arah. Tidak tahu unggah-ungguh, tidak tahu sopan santun. Dengan mengemas budaya yang baik, akan mendidik utamanya untuk pemuda-pemuda mengerti sangkan paraning dumadi, seperti itu. Sehingga dengan nguri-nguri budaya ini salah satu bentuk untuk menangkal budaya-budaya yang kurang baik di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, juga untuk mempersatukan masyarakat Wonosari biar guyub rukun antara masyarakat dengan pemerintah desa, dengan pemerintah kabupaten, bersatu padu, memanjatkan doa di balai desa, kemudian kumpul makan bersama. Itu wujud manunggaling kawula kalawan Gusti, itu seperti itu. Tidak ada gap, tidak ada sekat, sehingga semua membaur jadi satu. Harapannya untuk rasulan tahun ini adalah mempersatukan warga sebenarnya, supaya warga itu betul-betul bersatu dengan ajang silaturahmi di desa Wonosari, di balai desa, dengan berbagai hiburan dan sebagainya, bisa ketemu, bisa silaturahmi, terus nanti masyarakat itu bisa hidup rukun di desa, di dukuhnya masing-masing. Tradisi Bersih Desa atau Rasulan dilaksanakan masyarakat Gunung Kidul merupakan upaya untuk melestarikan tradisi budaya warisan nenek moyang. Event budaya ini sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rezeki yang telah diperoleh, baik dalam bentuk hasil panen maupun kecukupan sandang, pangan, dan papan.